Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan sahabat Hazelover dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi nih bersama Mimin di channel kesayangan kita semuanya. Channel yang akan terus membahas info menarik dan terbaru seputar si cantik yang kepada rekan dan tetangga Hazelover. Dan buat kalian yang baru menonton channel Mimin, wajib untuk subscribe dulu ya guys dan bunyikan loncengnya. Kenapa? Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dan menarik seputar si cantik Heiko, Finder Fakten, dan Rangga Azov. Dan sebelum Mimin mulai, Mimin mau mengucapkan selamat dari kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ya guys. Gimana nih keseruan kalian untuk lomba-lomba mesusan? Tentu sangat menyenangkan ya. Yuk kembali lagi ke topik utama kita, yaitu si cantik Heiko, Finder Fakten, dan Rangga Azov. Nah, Mimin kali ini masih akan membahas seputar karnaval STT kemarin, yang kan kemarin si cantik Heiko sempat foto bersama kru dan teman-temannya Bang Azov di garasi ya guys. Dan ternyata di garasi ada rencana baru mengenai projectnya ya guys. Mungkin dari karena kata STV kemarin ide garasi memiliki ide ataupun apapun, karena dalam postingan Instagram ide garasi tersebut ada kayak video di mana ide garasi, entah video apa ya guys, Mimin juga belum tahu ya. Tahu nanti lihat saja langsung ke YouTube channel ide garasi jam 8 malam. Mungkin ada keseruan-keseruan di situ dan surprise-surprise terbaru mengenai ide garasi dan juga si cantik Heiko, Finder Fakten, dan Rangga Azov. Dan di situ tidak hanya ada si cantik Heiko dan Rangga Azov, tetapi di situ juga ada Rizky Billar dan juga Raffi Ahmad. Pasti seru sekali. Mungkin juga sebelum berangkat ke Bandung itu mereka udah merencanakan segala sesuatunya ya guys, mulai dari syuting ide garasi tersebut yang akan diupload di YouTube nanti malam, dan juga